Workshop ini tentunya sangat besar artinya bagi kami dan maknanya bagi kami selain menjadi silaturahmi tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik untuk kami. Untuk itu ya Allah, limpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhu linnas. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, saat ini diwakili Bapak Maijin dan Bapak Kasih. Yang terhormat juga Bapak-Bapak narasumber beserta pendampingnya, Bapak Dr. Yusuf Rohmati MU, Bapak Dr. Haji Priyanto MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua KKD Kecamatan Sekabupaten KKD PAI Kecamatan Sekabupaten Sragen beserta pengurus dan teman-teman pengurus KKD PAI Kabupaten Seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta tamu yang belum dapat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi ini kita bersama-sama diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru PAI yang dilaksanakan kerjasama dari Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said
menyampaikan laporan penyelenggaraan workshop pada pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan ini merupakan salah satu program kerja KKBPI Kabupaten Sragen. Insya Allah rutin kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta kerjasama dengan KKBPI Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa haula wa la quwwata illa billah. Maka kita hormat dan sama-sama kita hormati para sumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Yusuf Rohmadi dan juga Bapak Dr. Suprianto. Sudah pernah ke sini nih beberapa waktu yang lalu. Yang kami hormati Bapak Kasipais, yang kami hormati para pengurus KKBPI Kabupaten Sragen, yang kami hormati para pengurus KKBPI Kecamatan Kabupaten Sragen, yang kami hormati para peserta, dan tak lupa sahabat-sahabat dari UIN Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga kecil ya. Syukur pada Allah, hari ini hari yang mulia. Setelah kemarin Bapak Ibu libur, mungkin libur datang ke sekolah, libur datang ke kantor, tapi tidak libur beraktivitas, karena sekarang tugas, aktivitas, pembelajaran tidak berhenti karena libur. Alhamdulillah ada kebijakan pemerintah yang Bapak Ibu rasakan, bahwa sudah dua kali libur Isra Mi'raj dan libur Hari Muharram dan libur Maulid Nabi diundur. Maulid Nabinya yang diundur, tapi liburnya yang diundur. Ini adalah upaya Bapak Ibu, upaya supaya Bapak Ibu tidak berdalih.